Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para alim ulama wabil khusus yang saya hormati segenap jajaran pengasuh Pondok Pesantren Najmul Ulum Al-Mursyidiyah, yang saya hormati kepada beliau pemateri kita pada pagi hari ini, Ki Haji Ismail Al-Khalili, serta seluruh asatid wal asatidah pengurus Pondok Pesantren Putra Putri Najmul Ulum Al-Mursyidiyah beserta seluruh peserta seminar implementasi akal, roh dan hati untuk menjadikan hidup lebih berarti pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan sanjung atas segala karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita bersama sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang insyaallah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan adanya acara di pagi hari ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalallahu wa salamuhu, semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda revolusi besar dunia Islam yang telah berhasil mengibarkan bendera kebesaran Islam, juga telah berhasil mengangkat martabat kaum Islam dari jurang kenistaan, dari alam kezaliman menuju alam keilmiahan, alam terang benderang. Beliau tak lain adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita sebut Habibullah wa Rasulullah. Para peserta seminar yang berbahagia, saya di sini sebagai moderator akan membacakan biografi singkat pemateri kita di pagi hari ini. Beliau bernama Ki Haji Ismail bin Amin bin Khalil. Beliau lahir pada tanggal 17 November 1992 Masehi di Kota Bangkalan. Pendidikan beliau dari sejak kecil adalah TK, kemudian dilanjutkan di SD Demangan 04, dilanjutkan di SDN Kemayoran 1, kemudian beliau pindah ke Darul Falah Amfilati Jepara pada tahun 2004, kemudian dilanjutkan ke Pondok Pesantren Al Anwar Sarang pada tahun 2005 sampai 2011, kemudian beliau pindah ke Tarim Hadramaut Yaman pada tahun 2012 sampai 2018, dan beliau sejak 2018 sampai sekarang aktif di dalam dakwah, baik dalam media sosial atau tulis-menulis. Selanjutnya marilah kita dengarkan, kita mulai seminar kita dengan tema implementasi akal, roh dan hati untuk menjadikan hidup lebih berarti, yang akan disampaikan oleh beliau Raden Ki Haji Ismail Al-Khalili. Kepada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami haturkan. Hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya seminar kita dimulai dengan tema implementasi akal, roh dan hati untuk menjadikan hidup lebih berarti, yang akan disampaikan oleh beliau Raden Ki Haji Ismail Al-Khalili. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan sepenuhnya. Kepada semua peserta dimohon disimak dengan seksama, karena setelah seminar akan kita persilahkan 3 pertanyaan yang bisa diajukan kepada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. بس
Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-mustafa sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. Qad nawaina ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf' wal intifa wa rifada wal istifada wal hasal at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa da'wah ila Allah wa dilalah ila al-huda tiwa wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lubatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahshuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratal muhtaramin, ayuhal ulama, al-masyayikh, al-izza, al-ajla, yang saya hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, para kiai, wa nakhusu bi dzikri salarepon semoja hadratul mukarram Kiai Haji Abdul Wahid, hadratul mukarram Kiai Haji Abdul Latif selaku pengasuh pondok pesantren Najmul Ulum, benda setajana para guru, para ustaz, para sepuh, saya abdin sebut asmai pon setung persetung. Namun tak ngurangin ndak rasa hormat abdina, ndak rasa ta'zim abdina kepada ajaran-ajaran sedaya. Tak lupa ada segenap jajaran aparatur pemerintah, nakong-lakong bapak kepala desa beserta staf-staf hepon, benda sedajana para hadirin, para hadirat, para li'alik santri lake, santri bine, sehadir acara seminar pagi makin semalam megah paringan barokah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, paringan ilmu yang manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, paringan kabungaan ridho tor syafaat dari para rukur, dari para sepuh, para masyayikh, langkong-langkong dari ajunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma. Alhamdulillah pagi pelangkeng ento abdina sarang ajunan bisa kipangki, bisa apol kompol, bisa alom polong dalam situng tempat desa, insyaallah penuh barokah dalam situng acara yang insyaallah penuh barokah dalam rangka kimudzakarah, ngak ngengak saling mengingatkan akan ilmu ilmu Allah Subhanahu wa taala, membahas mengkaji tentang ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pagi hari ini abdinak ento iparengin tema wana pengeta implementasi akal, ruh dan hati untuk menjadikan hidup penuh arti. Maka itu bukan tema dari abdinak ento, tema dari panitia. Jadi sebelum ini abdinak ento ampun nyepakin, nyepakin bahasa Indonesia, nyepakin bahasa sisi-sisi dengan implementasi apa dan sebagainya. Ternyata setelah abdina kentoh, ternyata mendaki gunung melewati lembah. Abdina masakir lu masa masa nang tempat seperti ini abdina bahasa sisi-sisi dengan takok lo depa. Jadi saya bahasa Madura pola pada Madura ini oke kali munas mikodri okolihim. Oke. Nah, kento mungkin yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini kento mungkin kurang tematis, tapi dari judul yang ditawarkan atau disediakan oleh penitia kento implementasi. Implementasi kento adalah apa namanya? Tatbik, oke, penerapan akal, ruh dan hati, oke. Artinya kita kento dari judul kento bagaimana cara kita mewujudkan al-hayah al-hajifah atau hidup yang memiliki goal atau memiliki tujuan dengan memaksimalkan akal, ruh dan hati yang kita miliki. Nah, dari judul kitab Tina Emot ya, saya ingat waktu saya mondok di Tarim Hadramut Yaman
guru kami Al-Habib Umar bin Hafid Hafizahullah Ta'ala, beliau memiliki satu moto atau satu prinsip untuk para santrinya, yang mana beliau di situ mengatakan seorang santri, seorang pelajar ini harus memiliki tiga tujuan atau yang biasa kami sebut sebagai al-maqasid as-salasa. Tiga tujuan ini yang ada kaitannya erat dengan akal, ruh dan hati. Yang pertama pun apa? Al-maqasid as-salasa yang dicetuskan oleh Habib Umar, yang pertama adalah al-ilmi. Yang pertama adalah al-ilmi. Karena seorang pelajar, seorang santri tentunya harus mengutamakan masalah ilmu daripada yang lain. Yang pertama adalah dari al-maqasid as-salasah, tiga tujuan utama seorang pelajar, seorang santri. Yang pertama adalah maqsadul ilmi atau tujuan ilmu. Oke, atau ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa manusia ini diciptakan untuk dua hal. Manusia diciptakan untuk dua hal. Yang pertama yang kita ketahui selama ini adalah manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang baik dan tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tujuan kedua, kento yang banyak tidak diketahui, disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, tujuan kedua diciptakannya manusia, bahkan diciptakannya jin, langit, bumi dan seisinya, ini untuk tujuan ilmu. Tabun Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin. Allah adalah zat yang maha menciptakan 7 lapis langit. Wa minal ardi mislahun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis bumi. Ya tanazzalul amru bainahun. Yang mana wahyu turun di antara langit dan bumi, tujuannya pun apa? Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Tujuannya agar kalian semua memiliki ilmu. Agar kalian semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu dan maha mengetahui segala sesuatu. Yang pertama tujuan ilmu. Nah, oleh karena itu agar hidup kita penuh dengan arti, kita bisa menghasilkan al-hayah al-hadifah, al-hayah al-kamilah, maka sudah seharusnya ya, kita tidak berhenti untuk menjadikan diri kita atau haus ilmu mulai kapanpun dan sampai kapanpun dan dimanapun. Bagaimana caranya kita kento memiliki tujuan? Kita harus menjadikan ilmu sebagai kebutuhan utama kita sehari-hari. Sebagaimana dicontohkan oleh para guru abdinan hadramot kento, nang tarim hadramot. Saya punya guru kento pendiri ribat tarim, pengasuh ribat tarim asmaipun Al-Habib Salim Ibn Abdullah Asyadiri. Yang beliau kento dijuluki sebagai Sultanul Ilmi atau Sultanul Ulama. Sultannya ulama, sultannya ilmu. Beliau kento saking semangat de ilmu. Saking geten bahasa Madura nih, saking geten beliau de ilmu, sampai-sampai beliau tidak pernah, meskipun beliau sudah menjadi seorang alim alama, tidak pernah berhenti untuk membaca, membaca dan membaca. Bahkan Habib Salim kento, nah ini penting juga untuk para pelajar, untuk para santri. Bagaimana seorang ini dalam membaca, dalam menghasilkan ilmu, bisa mengatur waktunya dengan baik, bisa memanage waktunya dengan baik. Oleh karena itu, ada salah satu kitab yang sangat saya anjurkan dibaca oleh para adik-adik, itu kitab karangan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kitab yang sangat bagus sekali, bagaimana kita yang menerangkan, mengajarkan kepada kita pentingnya memanage waktu dengan baik. Judulnya pun Qimatuz Zaman Indal Ulama. Qimatuz Zaman Indal Ulama. Bagaimana para ulama kita dulu mengatur waktu mereka dengan sebaik-baiknya, dengan semanfaat-manfaatnya, sehingga tidak digunakan atau tidak tersia-sia oleh hal-hal yang tidak manfaat dan tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Habib Salim Asy-Syatiri itu saking semangatnya membaca, mencari ilmu, sampai beliau kata sebelum tidur punya waktu 5 menit atau 10 menit untuk membaca. Sebelum agen tongaking kelampi, sebelum muka kelampi, sebelum asaren, 5 menit, 10 menit kata waktu untuk membaca. Boleh ketika beliau naik
ke rumah beliau lantai dua. Kamar beliau di lantai dua. Beliau kan orangnya kan tuh lempo. Okay. Mana nabi orang lempo kan mau naik tangga kan lesoh. Okay. Nah setiap naik tangga, karena lesoh naik tangga langsung ke atas, di tengah-tengah itu bade dekon-dekon, istirahat kan, dekon-dekon kan. Okay. Istirahat selama 5 menit, 10 menit. Ben waktu istirahat beliau di tengah tangga tersebut, beliau gunakan untuk membaca kitab. Dan dari 5 menit, 10 menit sebelum tidur tersebut, 5 menit, 10 menit di tengah tangga tersebut, beliau berhasil menghatamkan ribuan kitab. Bayangkan, oke. Okay. Meskipun sekunik, karena istiqomah, okay, karena kontinu, akhirnya bisa menghasilkan manfaat yang sangat besar. Bila dalam kitab Qimatuz Zaman itu juga disebutkan bagaimana para ulama alam tidak ingin waktunya terbuang sia-sia, sampai ada mana belok kelera, mana be Ibnu Qayyim, kitab Ibnu Taimiyah, meskipun kita akan berbeda pendapat dengan beliau berdua dalam banyak hal, tapi dalam masalah menuntut ilmu, mana belok Ibnu Qayyim, itu ketika berdenang kamar mandi, liqadail haji atau yang lain, mandi dan lain sebagainya, beliau tidak mau waktu beliau di kamar mandi terbuang sia-sia. Apa yang beliau lakukan? Nyoro santren lah mecek kitab nang luar. Okay. Semakin kan nampun pada HP ngeding akin bulan MP3 atau ngajian bulan bisa sambil ngeliku YouTube bulan bisa. Tapi kata lambak bagaimana para ulama kita, salah satu Ibnu Qayyim kento, ketika di kamar mandi menyuruh santrinya di luar untuk membaca kitab agar waktu beliau tidak terbuang sia-sia. Bahkan lambak kento juga disebut akin seorang Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Banyak para ulama tidak ingin, tidak mau punya prinsip, tidak mau memakan makanan yang dikunyah. Oke, okay. Bahasa menenap dikunyah. EKL. Okay. Londe ateur kakeran si EKL. Apa napa? Ateur kakeran si langsung masuk. Kadik tajin, kadik kuah, mau nasi, roti londe. Kenapa? Karena ngail kentoh mengunyah makanan membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit. Ini membuang-buang waktu aja pon. Okay. Jadi aku akan membuang-buang waktu dalam hal-hal saya tidak berguna. Nah, kata yang pertama, okay, maksud pertama dari seorang santri adalah bagaimana seorang santri ini memaksimalkan hidupnya, akalnya, ruhnya, okay, fikirannya untuk ilmu. Okay, makanya ilmu ini dikatakan oleh para ulama adalah qidaul qulub. Okay. Ilmu ini adalah nutrisi hati. Nutrisi akal atau nutrisi hati. Nah, sebagaimana jasad kita akan sakit, jasad kita akan mati ketika apa-apa tidak diberi nutrisi, begitu pula hati kita jika tidak diasupi oleh nutrisi ilmu, tidak diasupi oleh nutrisi hikmah, juga akan mati. Makanya banyak para ulama kita termasuk Al-Habib Idrus Al-Habsyi kata nang Yaman, musnidnya para habaib di Yaman, beliau ketika sebelum ngaji, sebelum belajar, sebelum mengajar, tuwana aneh, kenapa tuwana? Allahumma barik lana fima rozaktana wakina, kan tuwana sebelum ate'er, banyak lho Habib, kan itu tuwana ate'er, bukan tuwana ngaji, iya, ilmu dia adalah te'er na ateh, ilmu kan itu adalah te'er na akal, makanya tuwana beliau, Allahumma barik lana fima rozaktana wakina ada benar. Ini yang pertama, tujuan pertama seorang pelajar adalah maqsadul ilmi. Nah yang kedua, ini yang berkaitan dengan ruh adalah maqsadus suluk. Bagaimana seorang santri tidak hanya menguatkan akalnya dengan ilmu, akan tetapi dia harus menguatkan jiwanya dengan suluk, dengan akhlak, dengan adab. Okay. Kento lah usaha jelasakin ampun orang maturi tibi ampun oneng ki bahwa ilmu kento tanpa akhlak tanpa adab sebungkunan. Okay. Bahwa hampian kento ketika nang masyarakat baki ketika terjun di masyarakat yang dilihat oleh masyarakat bukan seberapa banyak kitab yang kalian hafalkan, bukan seberapa banyak nazoman atau alfiyah imriti yang kalian hafalkan, tapi bagaimana akhlak kalian nang adeng masyarakat. Okay. Kati pun apa tata kerama nah, kati pun apa akhlak kati, kati pun apa tata kerama ada orang yang lebih sepo. Karena kita hidup di generasi semakin lagi, generasi TikTok, generasi jamet lagi. Banyak orang
mulai terkikis ya, takzimnya kepada orang yang lebih suko, kepada orang yang lebih tua. Mana bilang mbok kan dari ke anak kita kan pun ididik. Mobil khusus dan bengkalan kata pun apa mende orang yang lebih suko. Meskipun kan orang suko bani orang alim, meskipun bani ustaz, meskipun bani kiai, bagaimana kita kan tu abasa, bagaimana kita kan tata kerama, bagaimana kita kan tu nyium tanang dari orang yang lebih suko. Kan tu si ajarin serang para kurab jin Habib Umar kan tu. Mana ibu orang yang lebih suko, apapun profesinya, orang alim, mana orang alim, orang tani, apa orang biasa, aku nih kiam sarang beliau. Itu yang selama ini beliau ajarkan. Beliau sampai sering apa menyampaikan situng hadis. Beliau adabu, kata adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ikramillahi ta'ala ikramu dzisyibatil muslim. Atau inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dzisyibatil muslim. Termasuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan orang yang lebih tua. Muljakin orang sepo memuliakan orang tua, orang ompon ombor awbenan 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun itu sama saja dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, suluk ini penting, apalagi kita hidup di Bangkalan, yang mana Bangkalan para guru kita mulai sejak dulu sangat mengutamakan masalah akhlak. Bagaimana Syekhona Khalil Bangkalan, figur utama kita di Bangkalan Kento. Selama ini banyak yang mengetahui Syekhona Khalil sebagai sosok yang penuh keramat. Di keramat bisa ada pada Mekah dalam waktu sekejap, bisa mendatang kulah nang babane kasot dan lain sebagainya. Tapi yang lebih penting yang harus kita ketahui, mengetahui karomah para aulia ini bagus, untuk menguatkan rasa cinta kita, rasa ta'zim kita. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana kita mengetahui kunci-kunci yang mereka miliki, yang dengannya para ulama tersebut bisa meraih kemuliaan seperti itu. Jak neku keramat lah mana bila Syekhona Khalil. Jak neku terbang lampun tetik kiai raja, tetik ulama raja, teku. Dengan apa Syekhona kentoh bisa oleh keramat sangat neku? Dengan apa Syekhona Khalil kentoh bisa oleh kemuljaan sangat aneka sampai semakin maka melok buang buaya jaran orang diri man kamat. Nah kentoh ketika Abdinah ngeliti tentang sejarah Syekhona Khalil, yang paling menonjol dari beliau kentoh bagaimana taklim beliau kepada para kur. Bahkan Syekh Yasin Ibn Isa Al-Fadangi ketika menulis tentang biografi Syekh Khalil, tentang knowledge bagi Syekhona, kentoh buku biografi tentang beliau, baru kami temukan oleh tim turus Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau menuliskan tentang Syekhona Khalil bahwa Syekhona kentoh dalam urusan ta'zim de guru sobung padena. La yura mithluhu fi ta'zimil syuyukh. Dalam urusan ta'zim guru di antara ulama-ulama madhurah bi jabah Syekhona Khalil kentoh mohon semakin kentoh enggak ada lawannya. Nomor satu. Pun kan ampun masyhur kata pun apa cerita beliau abdi gadon emba dari Umi. Umi abdi kan to dari Timor. Tapi emba itu dari Malang. Terus abana emba kan to iki. Dadi emban Umi. Kan to dari Malang asmi pun Syekh Ali Ar-Rahbini. Syekh Ali Ar-Rahbini kan to Syekh Ali ibn Muhammad ibn Ali Ar-Rahbini. Ali Ar-Rahbini Al-Kabir kento adalah guru Syekhona Khalil nang Mekah. Guru Syekhona Khalil nang Mekah. Dak beliau ke Syekhona kento ajar tentang apa qiraah, tentang tafsir dan lain sebagainya. Nah, Syekh Ali Rahbini kento orang buta. Orang buta. Ketika akhir hayat beliau, sebelum setan beliau kento buta. Syekhona Khalil karena cek takzim dak guru nah ngebuleh tidak beliau. Kento saya masyhur setiap malam saya kona kento asarin nang beng labang musola gurna. Apa napa karena gurna kento ahli bajang tahajud. Kenapa tuh cuma asarin nang beng labang musola nah malah dekik ketika gurna jaga abu ngoh lah malam kol dua kol telok. Saya kona kento ngarep gurna nete beliau. Sehingga beliau kento abu ngoh kemudian nonton guru kento ada pengimaman. Kento cuma saya kona Khalil asarin nang beng labang Benglabang musulan kurn. Nah kita juga punya ta'zim Syekhona Khalil katipun apa Syekhona Khalil itu kuduan guru Mursyid Torekot Nang Syabandi Asmai Pon Syekh Abdul Azim. Sampai itu buakin sarang para banyak-banyak para guru termasuk Mbak Anwar, Demangan Timur, teman Nukil, Situng Tebuan. Syekhona Khalil itu teman Adebu sekadin. Tau saking ta'zim ada guru Asmai Pon Syekh Abdul Azim, anak Syabandi.
beliau ada bus kak dinto kan kento banyak orang lo oning pas apa orang saya aziaroh dengkok lo aziaroh lo nyelah saya di makam atang kur si Abdul Azim maka pada orang jah entar di Mekah tapi orang entar di Madinah okay. Oning apa makam si Abdul Azim nah teman entar nah, kento sebelum tajasa sekitar 200 meter sih kiri jalan menderingkan kiri jalan makin beda banner Imera itu makam Arab Syekh Abdul Azim ayah Otabu Petrah dari Syekh Mudhar Mekah itu guru dari Syekhona Khalid. Jadi tujuan santri yang nomor dua itu adalah maksudus suluk. Yang ketiga bagaimana seorang santri itu tujuan maksudus dakwah itu berkaitan kelaban ateh apa? Karena ateh itu yuhibbul khair lil jami hati apalagi hatinya seorang yang berilmu kento pasti memiliki keinginan untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Jangan disalahpahami dakwah itu jangan dipersempit maknanya. Tebu Kurabdina Al Habib Umar ad-dakwah wasi'ah la yas'auha illal wasi'. Bahwa dakwah ini luas. Tidak akan bisa memahami dakwah kecuali orang yang memiliki hati dan pemikiran yang luas. Ya, dakwah bukan hanya pidato, ya. Dakwah bukan hanya ngajar, dakwah bukan hanya seminar. Tapi yang dimaksud dengan dakwah adalah bagaimana kita menyampaikan ilmu, menyampaikan kebaikan kepada orang lain bi anwa'il wasail wal asalib dengan berbagai media dan dengan berbagai cara. Jadi hampian itu ada orang lain, hampian mulai misalkan liburan, mulai ada orang di sana hampian akhlak saya, tata keraman saya, sopan ada orang yang lebih sepo. Akhirnya membuat mereka tertarik untuk memasukkan putranya di pondok pesantren Najmul Ulum. Ini juga termasuk bagian dari dakwah. Okay. Nah bagaimana kita semakin mempunyai banyak media, okay. Bada Facebook, bada WhatsApp, okay. Bada Instagram, HP-an kita noles, tulisan-tulisan yang bermanfaat menjadi inspirasi buat orang lain, ini juga dinamakan sebagai dakwah. Nah makanya yang dimaksud dengan dakwah bagaimana kita punya jiwa, punya hati yang selalu semangat untuk menyampaikan ilmu dan kebaikan kepada orang lain. Karena sampean mobil khusus sampean yang ada di tempat ini bukan dicetak, ya, bukan dididik untuk menjadi orang baik untuk dirinya sendiri. Tapi minimal harus bisa menjadi orang yang baik untuk diri sendiri dan baik untuk orang lain. Itu raja yang ada Pak Elmo nak kanyan hajat berikan itu gencaran raja sampai Syekh Muhammad Ismail abdin teman merang situng hadis dari beliau Syekh Muhammad Ismail Mekah beliau teman acerita situng bekto lambek itu teman pada sahabat Abdullah bin Abbas Bahrul Ulum gitu. Okay. Sahabat Abdullah bin Abbas alengki nang masjid Nabawi alengki itikaf masuk Al-Quran sebagaimana kita ketahui beribadah di Masjid Nabawi ini pahalanya 1000 kali lebih besar daripada beribadah di luar Masjid Nabawi kecuali Masjidil Haram ini 100 ribu kali. Nah ketika itu beda orang pas nyabis dak beliau wahai Abdullah bin Abbas abdini ketuan hajat ajunan tero nekanin abdini tero ajunan abdini hajat abdini tero ajunan nekanin hajat abdini. Nah mendengar itu beliau langsung saja atinakin iktikafah atinakin ibadahnya untuk ambetoh orang ento untuk menekanin hajat orang ento. Nah akhir setelah abali boleh dak Masjid Nabawi pereksanin bisa lain wahai Abdullah bin Abbas apa ajuran ento atinakin ibadah hanya karena orang adisa hanya karena nekanin hajat orang adisa asmona apa jawab beliau Abdullah bin Abbas samiktu sahibah hadal qabri Abdin Merang pemilik kabar kentoh, pemilik kubur kentoh, di kentoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul adabu la an yamshiya ahadukum fa yakdiya hajata akhihi almuslim. Ya saking salah situng di antara kalian ajeulen untuk membantu hajat salah satu saudara muslimnya khairun lahu min an yaqtakif fi masjidi hadza sana. Wa fi riwayatin 20 sana. Itu lebih baik daripada apa-apa ibadah, i'tikaf nang Masjid Nabawi selama setahun. Dalam situng riwayat lebih bagus daripada i'tikaf nang Masjid Nabawi selama 20 tahun. Kento nekanin hajat orang lah. Apalagi sampai apa-apa, madapa ilmu,
apalagi sampai ngajar, sampai menjadi sebab orang lain oleh hidayah masuk Islam dan lain sebagainya, tentunya ganjaran kita lebih rajin. Karena dalam kaidah fikih kita memiliki mengetahui satu kaidah an-naf'ul muta'addi khairun minan naf'il qasir, bahwa amal perbuatan, amal baik yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain, ini pahalanya jauh lebih besar daripada amal kebaikan yang manfaatnya hanya bisa kita rasakan sendiri. Penekatan yang berkaitan kelabat al-maqasid asal-asal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, juga akal, ruh dan hati ini tentunya perkara-perkara selesai. Adalah hal-hal yang positif yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena ini sifatul makhluk, kento adalah an-naqs, wa adamul kamal, bahwa yang dinamakan makhluk kento pasti ada kekurangan. Akal, meskipun akal kento yumayyiz bainal haqqi wal batil, bisa membedakan antara benar dan salah, membedakan antara buruk dan tidak, tapi akal tentunya tidak bisa didewakan. Akal ento tidak sepenuhnya bisa diandalkan. Oleh karena itu banyak perkara-perkara dalam agama ini ghairu ma'qulil makna, tidak bisa dianalogikan, tidak bisa dilogikakan. Banyak ibadah-ibadah atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini tidak bisa dikiaskan dengan akal. Contoh Tabun Sayyidina Ali, laukana masul khufi laukana dinu bil akli, sebelum beliau laukana dinu bil akli, cek saking agama ini bisa untuk diakal-akali, cek saking agama ini karena akal-akalan, lakana mashul khufi min a'la la min asfal. Seharusnya mashul khuf, ngosap khuf, apa yang dalam kitab-kitab fikih belajar tentang mashul khuf, seharusnya mashul khuf itu dari bebe, benih dari atas. Karena kenapa saya kotor nang bebe? Tapi terbukti dalam mashul khufi saya osap kata benih nang sebebe tapi saya nang atas. Nah, kita menunjukkan bahwa banyak dari sebagian perkara dalam agama kento kita harus menunjukkan taslim kamil, menunjukkan kehambaan kita yang total pada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi akal ini tidak bisa selama-lamanya kita gunakan. Ada di banyak hal kita harus menggunakan hati kita untuk tunduk, untuk taslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang akal. Ruh pun juga begitu. Ruh meskipun selama ini ngento kenapa konotasi dari ruh ngento adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang sae. Tapi ruh ngento dibuakin dalam Al-Qur'an sampai dibuakin kulir ruhu min amri rabbi. Bahwa ruh ini dari perkara pangeran. Nah, tapi sebut Imam Ghazali dalam kitab Ihya, karena ruh ini peparing dari Allah Subhanahu wa taala min amri rabbi. Ruh kento ada sifat rububiyahnya. Terkadang ruh ini, ruh yang ada dalam diri kita ingin mendapatkan sifat rububiyah. Maksudnya apa? Ada kan manabi kita kento lebur sombong atas orang lain, ngenteng orang lain, teroya lemah, teropangkat dan lain sebagainya. Kento sebut Imam Ghazali dari perkara ruh. Asalnya dari ruh. Asalnya dari ruh. Hati pun juga seperti itu. Hati kento meskipun banyak menyimpan hal-hal sesae, banyak pernah menyimpan perasaan dan lain sebagainya, hati juga tidak bisa kita utamakan selama-lamanya. Hati tidak bisa kita utamakan selama-lamanya. Oleh karena itu manabi perasaan kento bertentangan dengan akal, apalagi bertentangan dengan agama, maka perasaan ini harus dibuang jauh-jauh. Makanya sebutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam situng hadis yang terkait binean, anisau kan tuh naki suatu aklin wadinin. Orang bine itu kurang akal, kurang agama. Oke? Apa maksud orang bine itu kurang akal? Bukan berarti orang bine itu butuh punten. Oke? Bukan berarti orang bine itu lo cerdas punten. Artinya kata sekolah SD kelas hitung sampai kelas 6 sedikit hitung 6 tahun orang bine. Kuda yang sangat paling yang sangat.
Mbak Kopa. Nah, ben andaikan sebenarnya para ulama, andaikan yang dimaksud dengan naki suatu aklin ini bahwa orang laki lebih alim dari orang bini, lo kira para sahabat kento minta pendapat, minta fatwa dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah sahabat kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Lo kira Rasulullah minta pendapat dari Sayyidah Ummu Salamah dalam banyak perkara. Tapi apa maksud dari perempuan kurang akal dan agama? Maksudnya tebun para ulama, karena perasaan orang bini kento lebih rajih dari orang laki. Andai dibandingkan, okay, perasaan orang bini kento sangat, perasaan orang laki situ. Oke. Okay. Warna. Nah, karena orang bini kento bahasa semakin mudah baperan. Orang bini. Oke. Okay. Nah, yang dimaksud dengan kurang akal, ketika perasaan wanita bermain, maka wanita kento seakan-akan tidak punya akal. Ben. Mon orang bini kento ampun kening cinta, biasa rela melakukan apa saja ke orang yang saya cintain. Ben. Jadi sering nyontakin. Contohnya seperti apa? Contohnya, okay. Mon bedeh. Okay. Nak anak kene teselem. Nak anak kene teselem. Okay. Pas bedeh orang neku, orang laki neku. Okay. Orang laki entar bisa kedel. Maka apa yang akan dia lakukan? Dia akan pakai akal. Kenapa? Nyari orang yang bisa kedel. Mun kok kedel mati. Nggih. Tapi mun sak jeling entar orang bini, langkung-langkung pas ibung dibi sak jeling. Nggih. Maka kalau bisa kedel langsung ngecebur. Kenapa iki? Apa napa? Perasaan yang kui. Perasaan yang kui ketika perasaan ngentok ampun bermain, akal ngentok hilang. Nah, kento orang gini seperti itu. Oke. Okay. Nah, makna tebuna para guru kita artinya ketua ulama idola abdina Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau kento teman etanya akin iki tentang masalah perasaan. Katipun apa? Dene emot bade kita beliau asmaipun ya Ma'anas, iki fatwa Ma'anas. Kento tentang katipun apa para ngodeten atanya hukum dak Syekh Buti. Yang paling banyak ditanyakan masalah perasaan. Bade setung mahasiswi kalau tanya dari beliau saya buti abdi nek entuk keduan abdi nek kuliah abdi nek terus dadi orang bini saya multazimah orang bini saya istiqomah nek terus jejeg menjalan Allah tapi abdi nek entuk saya buti keduan kanca laki nggih abdi nek lebur de kanca entuk iki benar arek pikiran pun apa abdi nek entuk dusah mikirin orang entuk maka pun apa jawab saya buti beliau adabu Islam entuk tidak pernah melarang yang namanya cinta nggih. Kilomare, okay. Islam tidak pernah melarang namanya cinta, okay. Karena kenapa cinta ini adalah rasa, okay. Cinta adalah sama seperti cinta, sayang, rindu, kenapa benci, okay. Lapar, arjeng itu tapi rasa, okay. Sedangkan rasa ini di luar ikhtiar manusia, okay. Rasa ini di luar ikhtiar manusia, yang diharamkan oleh Islam, okay, adalah perilaku-perilaku menyimpang yang mengatasnamakan rasa-rasa tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala lo melarang lapar punten. Tapi ketika lapar jek ngala ngaseng orang lain. Allah Subhanahu wa taala lo melarang hampir kento arjeng. Tapi mon arjeng jek ngecok aing orang lain. Allah Subhanahu wa taala kento lo melarang cinta. Tapi mon cinta jek sampai ngelakuin perkara-perkara haram. Jangan sampai warna apa? Jangan sampai zina, jangan sampai pacaran, pun-telponan, video callan dan lain sebagainya. Warna apa? Karena rasa, perasaan sekali lagi. Entah sebenarnya Al Habib Ali Al Jufri, itu perkara muljah. Syai'un sami sebenarnya beliau. Syai'un samawi. Perasaan atau muljah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan sampai mengatasnamakan rasa tersebut untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu. Teman-teman pada situ orang itu Eki termasuk tarekat Habib Ali Al-Jufri pada orang termasuk tarekat artinya dari situ ulama surya artinya termasuk tarekat termasuk meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala kita yakin sekarang beliau bahwa teman-teman jatuh cinta dengan beliau punten maksud jatuh cinta katakan apa
Bataman jatuh cinta ada orang bini. Astagfirullahaladzim, mengenai ketiburan pian keh jawan he. Doang kuan kata yang kuan, bataman jatuh cinta ada orang bini. Putan-putan otoman-otoman apa nih kemampuan atau yang aneka? Oh yes, mondeya mulai. Hi. Karena jalan ini jalan meniti menuju Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah bisa dititi oleh orang yang tidak pernah memiliki rasa cinta. Ibu seperti itu. Hi. Karena orang yang tahu sekali lagi, dia apa-apa akal, ruh dan hati, kento harus dikekang oleh situng perkara yang kento syariat. Hi. Akal, ruh, dan hati harus dikekang oleh satu perkara itu syariat. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan para nabi, mengirimkan para rasul, mengirimkan untuk kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini untuk mengekang kenapa ruh kita, mengekang hati kita, mengekang pikiran kita untuk menerapkan atau untuk mewujudkan semua hal itu dalam hal-hal yang diridhokan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apun kita yang berkaitan kelaban ruh, hati dan akal. Nah terakhir masalah bagaimana cara kita menjadikan hidup kita lebih berarti. Kita ada beberapa poin. Yang pertama, kita bisa menjadikan hidup kita berarti jika kita punya tujuan. Andi target, andi hadaf. Jika hampir kita nang odi, lo andi target. Maka hampian ngentoh lo kira bisa jadi orang saya sukses. Sebut tujuan lah. Ya odi lah odi kan dibengakan, tidung, nginom, sebut tujuan. Nah begitu pula hampian ketika nang pondok ngentoh. Di sekolah, atau kuliah, di masuk madrasah. Ngentoh harus tahu betul napa tujuan hampian. Napa target hampian. Itu yang pertama. Seorang itu odi kudu andi target. Agar hidupnya punya arti dia harus punya target. Yang kedua, seorang itu harus punya prinsip. Seorang harus punya Nah, prinsipnya harus berdasarkan ilmu. Apa-apa? Karena jika seseorang tidak punya prinsip, maka hidupnya akan mudah terombang ambing. Orang tidak boro, entar tidak boro. Orang tidak temor, orang entar tidak temor. Nah, makanya orang itu harus punya prinsip. Apapun kata orang lain. Orang lain itu punya cangkocen sampai wah gue apa sih monduk oleh aku monduk ki melo langsung ala kau bayi oleh PC monduk oleh PC keman tidak PC orang tua aneh kaya monki. Nah, hampir tidak akan pernah mendengarkan komentar-komentar buruk orang lain selama hampir yang kata andi prinsip. Pernah prinsipnya untuk meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika Imam Syafi'i beliau kata dikomentari buruk oleh orang-orang banyak beliau ada buat sekali itu. Kila innallaha dzu waladin wa inna rasulallahi qad kahana. Masalimullahu min bariyatihi wala rasulul haqqi fa kaifa ana. Kila innallaha dzu waladin. Orang-orang juga banyak ngocak bahwa Allah keduan putra. Andi bini andi putra. Wa inna rasulallahi qad kahana. Orang-orang juga banyak kiyah sing ngocak bahwa Rasulullah gendek, Rasulullah tukang seher, Rasulullah orang gila. Padahal manusia paling mulia. Masalimullahu min bariyatihi. Allah baik tidak selamat dari komentar-komentar buruk orang lain. Wala rasulul haqqi fa kaifa ana. Rasulullah juga apalagi orang biasa kan engko. Nah, detik ya sampai menjadikan apa-apa omongan orang lain sebagai barometer kebahagiaan hidup kita. Jangan sampai menggantungkan kebahagiaan kita atas komentar-komentar orang lain. Selama kita punya prinsip dan kita yakin bahwa yang kita lakukan ini adalah hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak akan pernah mempedulikan ucapan siapapun. Nomor telo. Nomor telo kita gelek bahwa kita odi tejuna harus menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa baik? Jadi guru, jadi dosen, jadi dokter, jadi petani, jadi pedagang. Tujuan kita menjadi sosok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketoh, makanya apa-apa terakhir kita punya prinsip, punya target dan targetnya adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Montro odi nyaman, tro odi penuh dengan arti, tro odi bahagia. Kain toh harus
kita syukuri, hidup dengan rasa syukur di Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kita harus hidup dengan rasa syukur di Allah Subhanahu wa taala. Banyak ki, makanya untuk menjadi orang yang bersyukur, artinya sering ngata merang ceramah Gus Baha, ki. Orang yang kento di Bandung Gus Baha, kalau ingin hidup bahagia harus mengubah pola pikir. Oke. Salah situngnya pun apa? Jangan gantungkan kebahagiaan de banyak perkara. Maksudnya pun apa? Cek banyak pengetero. Montero o dia becerah, montero o dia nyaman, cek banyak pengetero. Oke. Mun orang soki kan montero becerah, tero bunga, kudu andik mobil, kudu andik rumah mewah, binretin iki. Aneka. Tapi mun orang biasa, punten. Ngopi ning berung korokan bunga iki. Ibu-ibu kan make niku sinetron bunga iki. Apa napa? Karena mereka tidak menggantungkan kebahagiaan mereka kepada banyak hal. Kanto saya sebut Ibnu Athaillah liyakilla matafrahu bihi yakilla matahzanu alaih. Oke. Liyakilla matafrahu bihi yakilla matahzanu alaih. Maka cek gantung akin kebahagiaan kita kepada banyak hal. Yang kedua saya punya Gus Baha kento ada buah akhir montero odi nyaman beliau ada bu kunci kenikmatan itu satu apa napa jangan melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Oke. Okay. Jangan melihat kenikmatan yang ada pada orang lain. Meskipun sekali-kali kita harus menganggap bahwa yang kita miliki itu lebih berharga daripada yang orang lain miliki. Oke. Okay. Contohnya hampir ngentong nyari ilmu, hampir ajar Al-Qur'an. Kanto Rasulullah memiliki pesan khusus untuk kalian. Kenapa jawabnya beliau, "Man utiyal Qur'an wa ilmahu, fa dhanna anna ahadan utiya khairan mimma uti." Siapa orang yang dikaruniai mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur'an, kemudian dia menyangka bahwa ada orang lain yang punya nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang ia miliki. Bade santri pon duk pas nyangku bade orang lain lebih nyaman. Oh nyaman juga di rumah mewah, oh nyaman juga di mobil, oh nyaman juga andi punya followers misalkan. Kaento maka faqad istahqara ma anzalallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang santri sing nikah telah menghinakan, merendahkan apa yang telah Allah turunkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kento caranya adalah mensyukuri nikmat kento dengan tidak melihat kenikmatan yang ada pada orang lah. Karena kenapa? Karena kita menuruti nafsu, okay. Nekuh nikmat orang lain. Kento sabung marina. Okay. Sabung marina. Nah, karena hidup yang penuh arti adalah hidup yang disyukuri dan hidup yang diterima dengan rasa ridho kepada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nanti bunuh Rasulullah irdo bima qasamallahu lak ridho be'ah kelaban apa saya peparing Allah Subhanahu wa taala takun agnan nas maka be'ah bakal jadi orang yang paling so paling soki dan emot sampai ada tebun Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau ada tebun sekat dintoh lan tuhasil fi hadid dunya ala asya kamilah atau ala syai'il kamil nang dunya itu mustahil kita akan mendapatkan sesuatu yang sempurna. Kan ada orang yang dibina retin misalkan setin retin orang yang bina pasti ada korang. Oke. Ada yang bina wala semari alaki yang laki guanteng. Oke. Seteng ganteng orang laki pasti ada korang. Oke. Sesolehah solehan orang yang bina sesoleh solehnya orang laki pasti ada korang. Oke. Sampai yang mobil mewah. Oke. Gun semiliar, gun dua miliar semewah-mewahnya mobil pun ada korang. Oke. Yang di HP. Oke. Di HP bagus di HP mewah. Oke. Sekus bagus HP itu pasti beda kok. Aku harganya 20 juta, aku harganya 30 juta. Okay. Tapi gue kurang di HP itu HP iPhone gue lah, mata telok. Okay. Itu menemui HP nampen oleh sepuluh. Nah tapi sekus bagus HP iPhone itu, mau urusan baterai, takun kalah ada Android, takun kalah abi dari Android. Itu, tebunya saya mutawil Asy'arawi, wa inna ma tuhasil fi hadhi dunya ala asya nakisoh taktamil birridho. Akan tetapi di dunia ini kita akan mendapatkan hal-hal yang serba kekurangan akan tetapi akan terlihat sempurna jika kita ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bola aku sering nyontokin pada orang bola andik bineh iki. Andik bineh. Apa ora jajan? Kilo. Apa alhamdulillah iki.
Ada orang yang dibina, okay? Lobatnya ratin misalkan, lobatnya ratin, lobatnya putih, okay? Lobatnya glowing bahasa semakin, okay? Syukurin, matur alhamdulillah ya Allah abdinah, okay? Alhamdulillah syukur abdinah ajunan abdinah makuan dibina, okay? Lobatnya ratin, lobatnya putih, tapi alhamdulillah dibina. Ini anak ada gula kan? Tengah lihat berusaha dente 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Terus abi ini lotik baju bi. Kira meki. Nah bola bi ini nah sering para kiai kita nyontoh akhir. Bola bade bereng lake andi ibu ini pande jedut bunter lagi. Contoh itu contoh. Syukur alhamdulillah. Andi ibu ini ngaji ya, lah usah pot repot mulai kasur spring bed ya bon. Contoh. Umun bini koros dah mah, bini koros kering kali katong lolo. Alhamdulillah, syukurin. Umun bini kat dijah lah usah orang larang mulai kain ni bon. Okay. Kola nek bini, kola nek bini le ale, okay. Deki andik laki, lo pati genteng, okay. Syukurin, alhamdulillah, okay. Karena lakar bede, nentap kitab ya, tong menampen kaji kitab-kitab feki. Bede bahasa, wuyukrohu ayat tazawaja beri atal jamal, okay. Kan bede. Makroho kuma ala abineh bi orang bineh syarat zin makro eki tidak dianjurkan. Awan apa sih pertama orang bineh monat zin ento eki raja fitnah eki elerek bi orang lain punya. Si nomor dua orang bineh monat zin ento biasa perawatannya mahal eki. Waktu meliakin citra, murti tilaar, nabisa wardah, poruhnya bu, skin care ki. Amo nampian, nampian ku aku binin lo pateratin, neremaan biasa nih. Ki, beda yang aku akaporan lo kenapa? Ki, 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 mau ngam aku langhui rek seorang, hui tabes lo kenapa? Ki, 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 okun. Nah, pada juga nggak baik hukum buk, ki, le ale, kilo alake. Misalkan sampean soro mele antara laki genteng bi laki cube angoan laki cube. Oke. Dadi sampean ekspektasinya itu juga kita ki. Oke. Angoan laki cu. Nah, kan. Angoan laki. Awan-awan orang jepun peraku rumun laki ne cube ento. Nah, kita cara kita memandang perkara negatif dengan dengan pandangan positif, ki. Orang asyokor itu selalu bisa memandang perkara negatif dengan pandangan positif. Nah, karena hidup penuh arti tergantung pikiran. Baik tergantung materi, tergantung ateh, tergantung pikiran. Oke. Mun sero mele lakeh, anggo lakeh cu. Mo lakeh cube kento ateh celep. Oke, napa ke hubungana lakeh cube bi ateh celep engki? Lok kebeter, tenang odi. Apana balake ala kode pasar, yucul de pasar lo kebeter iki. Alake selake ala kode Malaysia, de Saudi lo kebeter. Apana yakin, kok yakin tang lakir cube poton celeng. Jangankan reng bine, jereng kok ngaku celonde. Iki. Oke. Okay. Coba mun sampean laki sampean genteng akan di acara mana iki. Kebeter, kalau mau kencengan, ini kencengan keluar sejam lagi nih, ikat bila semula ya jawan, ini benar kemah, ini awan apa? Takut ikat cowok? Oh. Nah kita loh, ini bagaimana kita kento hidup penuh arti, kento hidup yang disyukuri, diterima dengan rasa ridho dari Allah Subhanahu. Ampun, jangan asroh. Ini perkara apalagi perkara ampun geger, jangan banyak asroh. Kento orang yang hidupnya tidak berarti. Hidup saya banyak asar. Asar. Okay. Napa boleh perkara ampun geger. Ampun. Okay. Sebelum Rasulullah wala taqul lima qadarullah law kana kadza wa law kana kadza ampun. Fa inna law taftahu amal syaitan. Perkara saya mau ampun geger. Jek kocak jek saking ah. Okay. Ada yang bodo orang elang pesenes ibu be elang. Kerpekeran ki lucu saking bodo jek saking gelo keker elang jek saking dai. Nah kento hampir mau kibakun asroh, kibakun angok-ngok. Nah, hampir seakan-akan kabuleh yang mengintervensi Allah Subhanahu. Tur ngatur Allah. Okay. Bada kabuleh tur ngatur Allah. Seakan-akan hampir yang ngocak, ya Allah saya bener-bener aneka. Saya bener akadik ikarap abdina. Saya bener akadik saya ketaruh abdina. Kento saya takdirakin hampir lo bener ya.
pas aseroh, pas angok-ngok. Ya kan tengah-tengah di aseroh. Bila-bila kita ke bayi buk-buk, li-alik, nek binek. Apa senang, sering apa senang, gue mau nantan-mantan. Kita ke bayi buk-buk, li-alik, mau bagi, bakal dia bini na orang. Cik bang-gembang aseroh. Cik bang-gembang aseroh. Sampai Rasulullah itu memberikan pesan khusus ke bayi orang binek. Apa-apa ini lah apa godul marah tabun Rasulullah. Engkau beci dek situng orang binek. Nah, kau kedingakin li alik. Kata pun apa orang binek saya kebeci beliau tak rujuk min baitiha tajru zailaha tashku zaujaha. Orang binek mon dari keluar compo pas along polong bi lebele along polong bi ibu-ibu nang arisan nang pencengan. Napa saya kelakoh tashku zaujaha. Okay. Asroh lakinya tibi. Arasanan lakinya tibi. Anak saran bina makin nak bini mau nak polong pada bu ibu, saling curhat, saling sharing pengalaman. Aduh mentang lakian tu, kisah lah cuba celeng pande, bilahi kastah gua laki jangan cebol. Ampon, entah orang bini selok bisa nyokorin odik, orang bini selok bisa menjaga kehormatan suami di hadapan orang lain. Nah semakin mah kurang bini lo keluaran, banyak yang kata tubuh Rasulullah terjadi. Banyak terjadi, bahkan lebih banyak terjadi. Contoh semakin menek binian mau atau karbi lakin misalki. Atau karbi lakin, semakin kita hidup dengan cuman HP pun nih. Atau karbi lakin nangis, bu ibu semakin. Nah saya kalah, ntar ngalah ha. Kini apa lagi? Aku orang yang itu. Orang yang bisa pun apa ya? Aku yang telokoh, nih. Tapi status bahasa Indonesia kadang. Ndi masalah bi lakin ah, atau kar bi lakin ngabis status. Dan kadang kena bi foto nangis, nggih. Status bahasa Indonesia. Mengapa engkau tidak pernah memahami perasaanku, jawab. Hah? Berana beda. Kapan? Nah, kento orang se oding asroh, odi selak syukur dak peparing Allah, kento odi yang tidak memiliki ar entah karena saya bisa pun sampai yakin lebih nah silakan apa-apa pada Pak Nang tanya jawab saus. Para hadirin yang berbahagia, sebelum saya beri kesempatan tiga pertanyaan, saya simpulkan beberapa hal yang bisa disampaikan oleh beliau. Yang pertama, pertama maqasidus salasah yang disampaikan beliau tadi adalah yang pertama ilmu, yang kedua akhlak, yang ketiga dakwah. Kemudian poin yang kedua yang bisa saya sampaikan, akal, roh dan hati harus sesuai dengan syariat atau tuntunan yang diajarkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hidup akan penuh arti jika kita memiliki tujuan dan prinsip. Tanpa tujuan dan prinsip, hidup kita tidak akan berarti. Dan yang terakhir mungkin karena sudah banyak yang beliau sampaikan, seseorang tidak akan bisa suluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia merasakan cinta.